Oke, cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Sandro. Kalau pada video sebelumnya gue nyanyi atau cover setnya menggunakan satu mic aja, kali ini gue bakalan gabungin dua mic sekaligus dalam satu soundcard V8. Gimana caranya? Ikuti terus, jangan skip video ini. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Oke, ini adalah alat yang harus kalian punya dan kalian pakai untuk gabungin dua mic sekaligus. Ini adalah splitter 3,5 mm. Ini gue beli harganya murah, ini harganya cuma 8.000 aja. Oke, langsung aja kita set soundcardnya, kita setting equalizernya, dan kita tes kedua micnya. Dan langsung aja kita setting posisinya. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Oke, guys, kali ini gue recordingnya nggak sendiri. Kali ini gue berdua sama Bapak Hilman. Bapak Hilman ini adalah juara vokalis antar gang. Wede, mantep lah pokoknya. Gang. Single bacok. Oke lah, satu lagu dari kita. Terry, harusnya kau pilih aku. Oke, langsung aja ya. Kekasih ku tak mencintai dirimu sepenuh hati. Dia selalu pergi meninggalkan kau sendiri. Mempertahankan cinta pedihnya kita, kau masih saja membutuhkan dia. Kau harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Kau tak pantas untuk disakiti, kau pantas untuk dicintai. Bodohnya dia yang meninggalkanmu demi cinta yang tak pasti. Ku akan harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, lupakan dia, tinggalkan dia, datanglah kepadaku. Kau harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku.
Nah, itu dia tadi teman-teman semua udah pada lihat gimana hasilnya. Kalau teman-teman ada masukan atau saran, teman-teman bisa langsung aja komentar di bawah. Kalau tadi suara kita masih suka pales-pales atau ada yang kurang-kurang gimana gitu, kurang masuk atau gimana gitu, mungkin kita berdua masih harus banyak lagi belajar bernyanyi. Oke, sekian pada video kali ini mengenai penggabungan dua mic sekaligus pada Soundcard V8-nya. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau emang masih banyak yang kurang. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.